Saya jelaskan Pak, narkoba yang saat enggaknya nih. Nah, baiklah saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media pers, selamat sore. Kami akan memaparkan perkara pidana tentang kasus tentang pidana narkotika dan obat-obatan. Empat tersangka pelaku tersangka bernama Sutrisno Hasibuan alias Sukuak, di mana beliau ini adalah seorang residivis yang sebelumnya dia telah dipidana ataupun terpidana selama 6 tahun dan baru keluar baru-baru ini dan kemudian mengulangi perbuatannya, di mana ditemukan pada dirinya tertangkap tangan 1 kilo ganja dan ratusan bal atau isi ataupun 3 bal clip on yang kita curigai sebagai bahan tempat pengedaran narkoba.